Halo, assalamualaikum. Nih balik lagi hari ini kita mau muat sawit nih guys. Seminggu sekali baru kebagian karena buahnya trek ini. Kita langsung menuju lokasi aja ya. Ini udah satu minggu lebih baru dapat buah. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Trek jadi jarang ya guys kita muat sawitnya karena seminggu sekali aja belum tentu kita dapat trek karena main giliran main nomor. Wah, tuh kayaknya ada mobil yang guling, guys. Astagfirullahaladzim. Bisa ada yang guling, guys. Aduh. Gila, gila. Nah guys, udah ada yang apa nih? Yang tidur mesra. Udah ada yang tidur mesra tuh. Oke guys, kita ngevlog dulu ya. Undurkan mobilku. Oke. Banyak semua. Kira apa boy kira kiri? Bulek guys. Nambang isi di depan. Duh. Oh, speakernya aja udah nggak ada, putus satu. Udah gak nyambung. Kok goyang-goyang loh, mau kok rusak sekalian? Mantep bang. Goyang-goyang bang. Habis terbayak semua olinya. Ini nurunin potrek dulu, Mister Bogel. Rolas ke bawah lagi. 12. Mau pembanting deh.
Petil lagi bang, petil titik mana bang? Putus ini guys, apa ya guys? Fendernya putus. Aduh, ini dia guys, ini bapak drivernya guys, yang kemarin pernah syuting sama kita juga guys. Aduh, senior kita ini. Itulah kalau bawa sawit itu nggak ada ceritanya. Sesenior apapun, kalau udah waktunya apes itu pasti. Jadi nggak ada istilahnya supir junior bersenior. Pak, boleh tanya-tanya pak? Boleh. Gimana pak, kok bisa anu gini pak? Ya nasib orang supir kayak gini lah. Kalau nggak tumbang ya selamat. Iya, kalau nggak tumbang selamat pak ya. Iya. Iyalah kalau udah waktunya kita kena musibah pak ya. Iya, musibah itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Inilah guys. Waktunya musibah ya, ginilah kenanya nih. Nah, ini curhatan seorang supir senior guys. Jadi supir yang junior, yang sok senior itu nggak ada guys. Nggak ada. Semua supir itu sama, nyawanya semua ada di roda. Kalau kita lagi apes, mau senior, mau junior, tetap waktunya kita kena musibah, pasti kena musibah. Nggak bisa dihindari. Nah, ini guys. Ini jalan padahal rata ini guys. Cuman kebetulan ini saya lihat tadi, ini pennya pun udah putus ini guys. Nah ini pennya ini guys. Nah, ini udah tinggal satu lidi lagi nih penyambungnya. Nah ini udah tumpah semua ini. Nah jadi alhamdulillah nggak apa-apa pak ya. Tadi enggak. Tumbang mesra atau gimana tadi pak? Nah, tumbang nyantai nih. Tumbang nyantai? Iya. Oh tumbang mesra lah ya. Iya. Oke, ini buahnya besar guys. Udah makan pak? Alhamdulillah sudah. Udah makan ya? Sudah. Oh bro, udah makan bro? Belum. Ya udah itu ambil di mobil aku. Ada nasinya. Ada nasinya, kita bagi dua aja. Orang lemah bro, petak ada langsung. Langsung melu, orang berlisit. Orang. Oh, inilah guys, ini tadi ngikut ini sama baknya. Tadi kemungkinan kalau buahnya yang ambrol itu nggak akan teguling. Ini kebetulan ini. Susahnya kalau muatan banyak ini guys. Kalau terlalu kencang petaannya itu terlalu bahaya sama mobil kalau muatan tinggi. Jadi kalau petaannya terlalu kencang itu sempat jumpa jalan mereng, itu ikut sama mobilnya guys. Makanya itu kalau muatan tinggi itu setelan petaan itu tidak terlalu kencang. Itu faktor sengaja, bukan faktor bodoh tukang petanya. Semua udah dikira-kira. Jadi kalau jumpa jalan mereng atau oleng, itu buahnya aja yang rontok guys. Nggak ikut sama mobilnya. Nah, ini kemungkinan besar terlalu kencang ini. Jadi nggak ambrol dulu tadi pak. Langsung enggak. Langsung blek. Langsung aja. Langsung blek gitu. Iya. Nah itulah guys. Jadi suatu keuntungan sebenarnya kalau muatan tinggi itu rontok buahnya dulu. Jadi mobil nggak ikut terbawa, nggak ikut teguling. Sana guys, bengek mas. Iya. Jadi milihnya kecil-kecil aja nih. Beh, bawa istirahat dulu beh. Bentar lagi. Aduh, celananya boron. Laper berarti tuh beh. Gantian guys. Ini saya mau pakai apa lo mas? Alasan. Saya mau gantiin apa? Gantiin apa kau? Celananya. Undangan nanti malam mas. Celananya mau undangan nanti malam. Iya, cuma satu ini lagi celananya. Busuk kali gayamu. Yang dua basah semua. Lihat dalamnya. Berantakan. Interior dalamnya mas, lihat mas. Woi, ini joknya udah pada ngebul ini. Ini udah pada jebol semua kapuknya nih. Wah, habis dengerin musik apa beh? Habis dengerin musik? Itu ada headsetnya masih gantung. Wah, bapak ini. Kita
Geser lagi posisi guys di tengah-tengah. Kalau ngomong nunjuk-nunjuk beli rokok agak. Saya kan lagi shorty. Kalau ngomong-ngomong beli rokok. Nyocot guys, yang nariknya nyocot guys. Tantang narik. Saya kan udah jadi bintang itu. Tapi kalau mau yang mau. Kalau mau yang mau. Kalau nah. Oh, enggak usah banyak cerita, kalau narik-narik aja lah. Awas, awas. Mau masuk nyuyuk. Teman, mau masuk nyuyuk. Oke. Jadi terus. Baterainya tahan deh. Terus mengapa? Wow. Wow. Oke. Pelan. Wah, maju. Kalau posisi itu mas. Jadi gimana? Nariknya itu mas. Aturan. Semuanya selingnya di belakang. Digendong ya? Iya, di belakang itu selingnya tetap. Ya, itu namanya aturan dimarahin mas. Le. Wajib ning mburi ku selinge enggak gelem ning arep wajib ning mburi ku. Karena iku wis kadung kok ora ono ndas. Kurang-kurangin ning kene iki ya. Kayak ajo ngawi. Oh, wong untung ajo kok. Iso sih saya wis tugel iki, Mang. Men muatane ora kira-kira kadang-kadang ya. Hah? Ya katon to. Oh, nampaknya kalau udah jungkir balik ya anu Pak ya. Kalau udah jengkulek baru tahu ya kan. Oh, ini ada hikmahnya di balik terbalik ini. Jadi tahu mana yang patah. Nah, ini sasisnya udah patah nih, guys. Pak batik kok cepetan minta ngelasi setang porok itu. Mati juga. Kita kamera dulu, Bre. Jangan sama-sama muda ini. Iya, ini artisnya ini. Sama-sama muda. Bro. Gimana Pak? Yang sabar Pak ya, mobilnya deret-deret Pak ya. Yang penting naik Pak ya. Oke okay, guys. Aja ini. Tenang aja. Ini berhubung udah gerimis ini guys, udah hujan ini. Pak, jalan satu-satunya itu ya cuman istighfar. Ini kucurnya bisa untuk payung hujan itu. Maka jangan di sini. Pakai ini loh. Ketemu dok. Orang. Tuh lepok nih sini ngumai iso ngene. Itu pada kada nak. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus. Oke. Yo. Terus. 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 Terus, tangi-tangi terus. Terus tangiku. Terus, terus, terus. 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 Hop. Oh. Hey, hop, hop, hop. Ora mati gigi ya, Bre. Ora telepon gigi iki mau. Ah, jare mancing gigi mau. Wong ketmu muter-muter ae kok. Ya untung batang sawitnya agak jauh sih. Untung jauh batang sawitnya. Ya masuk guys, untung ada batang sawit tadi guys. Untung batang sawitnya nggak apa-apa. Sempat sampingnya jurang ya, balik menjurang ya. Isi Hongkong ya deh. Kredit apa kredit?
Sangat lapang di Freda. Boro-boro. Boro-boro manu andel. Manu kontak ke Kang Ela. Ganti tarik mundur pakai jonder, guys. Dol bae. Ya paruan lho. Alah. Wis ndang wetenge ngelih iki. Gendang lho. Oh, krane dancok menene sawi menak tuku niki. Heran aku. Hah? Tuku apa? Roti gabin. Apa ndak? Apa ndak? Tuku apa? Roti gabin karo teh. Tuku apa ta wetenge spring kok kumat. Nih, roti gabin kok dikom ning teh. Ini nek urung mangan urung bergerak aku. Ora wis tuku sego. Golek sego sego. Nek gak ana sate. Lotonge kok diakei. Di apa regane? Hargane ditambahi. Woi, malku jek buka mulu iso tutup kok di dalane to. Sapa iku? Bunda-bunda. Dancok aku barusan lewat, Dok. Ya dancok juga lo kowe iku. Ya alo aku lo tuku wingi. Wis sate porsi lo. Wes sate ae lono diakei men wareg. Sate diakei lontongnya. Assalamualaikum. Eh, cangkeman ae kapan wareke? Woi, selengeleh. Hangat hangat sekalian. Selamat tutup selamat. Hangat. Eh, memang kerane dancok nyendang ta yo. Bener ndo ae lah yo. Karepmu. Enak nunggone nang bener ndo, Mas. Kek ndang pesan, kowe kelelat-kelelat men uripmu iki lho heran aku lho. Ngono jadi mandor. Cocokmu yo. Ah, mal mundur gatel lek mandur cacek-cacek ngono kerjane lho. Cacek-cacek iku terobet. Ngono sisane iki tamu bonan. Guys, ini daripada diperpanjang ini enggak akan ada selesainya. Ini lagi minta jatah nasi sama mandornya. Aduh. Mandore gatel lho teko sampe ngelih. Cuma belum dikirim-kirim. Jadi berhubung udah naik pitem ini sampai hitam, sampai di sini aja videonya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keselamatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.